tolong supaya jangan mendekat. Tradisi karena ini sangat berbahaya. Mapa Dendang Duen Desa Paceke, Senin tanggal 19 September tahun 2022 di Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru. Selebesmagazine.com sebagai bentuk rasa syukur. Setelah melakukan panen serta sebagai bentuk rasa syukur setelah melakukan panen, pelaksanaan Mapa Dendang dan Matojang dihadiri instansi pemerintahan kebudayaan Kabupaten Baru dan Polsek Sopeng Riaja, Sekretaris Camat Sopeng Riaja, Lurah Kiru-Kiru, dan Kepala Desa Tetangga. Tradisi suku Bugis Mapa Dendang Matojang banyak berbagai kegiatan menarik dan baca puisi gasing dan adu ayam tiga pasan sebagai bentuk rasa syukur keberhasilan dalam proses penanaman padi, pesta. Panen ini dilakukan dengan cara besar-besaran oleh kelompok masyarakat kaum petani khususnya di Desa Paceke, termasuk desa tetangga lainnya Desa Lampoko, Desa Sido, Desa Kading, dan Desa Paceke di Sopeng Riaja Baru. Masyarakat Desa Paceke maupun dari luar datang turut meramaikan, bahkan masyarakat yang berada di luar daerah turut hadir menyaksikan. Demikian Selebes Magazine memberitakan. Ya, ya, siap-siap. Sekarang sudah berkebas. Dia masing-masing mempertaruhkan harga dirinya. Wah, rupanya dia roboh masih tetap menyerang. Meskipun dia sudah minta. Iya, langsung ke. Yaitu dengan tema Siraga-ragau Patangrai Semangat na Tanda Baru Wanua Paceke. Talubah bula kita kirimkan salawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa mendoakan keselamatan para umatnya sampai akhir zaman. Sama para hadirin yang kami hormati. Begitu juga dan hanya ada yang dari luar desa, ada yang dari luar kecamatan. Mainan tradisional. Sebagian di sini sebelah sini ki, supaya tidak kacau. Abi mundur, ki mundur, ki abe abe. Mohon berkenan menyelesaikan pekerjaan saya dan masing-masing. Diawali dengan bacaan ini, kita semua langkah dan permodalkan dan jadikanlah acara ini semua beribadah dan nilai-nilai yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah. Semua. Pesta Rodi Pacek ini dilaksanakan tiap 3 tahun sekali. Jadi ini sudah rutin dilaksanakan dari turun temurun dari nenek moyang kita, sehingga hari ini tetap kita lestarikan selama dalam kurun waktu 3 tahun sekali. Ya. Dan ini sudah berjalan berapa hari ini Pak Desa? Jadi pelaksanaannya ini sudah dilaksanakan selama 3 hari. Oh, iya. Dimulai hari Jumat sampai hari ini. Sampai hari ini terakhir ya Pak? Ini. Jadi pas hari ini selesai pada saat makan siang, seluruh kegiatan dari 3 hari itu akan selesai pada hari ini. Oh iya, makasih banyak Pak.